Pada Haja Asmaul Husna dan Haji Asmaul Husna.
karena saya tidak terlalu panjang, itu yang saya boleh sampaikan. Sekian yang terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji Abar dan seluruh undangan yang tidak saya sebut satu persatu yang saya hormati, lebih khusus yang saya hormati tuan rumah Pak Haji Sofyan yang sudah sudi periode 2001-2004 insyaallah. Terhenti-hentinya kita tentu memanjatkan puji syukur kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka membangun dan meningkatkan tali persaudaraan di antara sesama kita. Dan kehadiran saya pada hari ini adalah kehadiran yang kedua, dan mohon saya bisa seterusnya bisa kesini juga karena memang ini banyak kegiatan-kegiatan pertemuan kemasyarakatan. Saya mungkin tidak terlalu panjang lebar menyampaikan. Kita berharap kita tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang mungkin saja diperbarukan orang melalui sosial media atau kontak-kontak langsung. Saya kira tidak perlu kita layani dan tidak perlu kita layani. Sebagaimana pesan beliau, Pak Haji Abdul Hafidz Ahmad, kepada kita semua, mari kita baik. Dan saya kira itu adalah hal yang sangat-sangat positif yang kita kembangkan. Dan kalaupun mungkin nanti kita ketemu dengan masyarakat, paling tidak kita bisa memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat kita, bahwasanya perlu kita sampaikan secara baik dan benar. Saya kira faktanya sekarang ini kan memang saya mantan pegawai dan saya baru pensiun tanggal 1 Juli kemarin, saya merasakan itu bahwasanya cukup aman teman-teman kita bergerak di bawah dan tidak ada masalah atau kesan dengan kata-kata di sana. Saya kira itu mungkin yang perlu disampaikan dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila tidak berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana masuk semua?